Udah si Charles coy. Lihat. Lihat si Charles, lihat guys. Cucu Charles. Dan kelihatan Charles guys. Tadi dia bakal menghampiri kalian. Lihat ya. Dia jalan menggunakan tangan laba-labanya guys ya. Nggak usah lihat nih, kita bertemu lagi nih guys sama ibu-ibu yang sama doyan pickle. Oh my god, ibu-ibu, aduh bu, buset bu, ya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Hero, dan di video kali ini aku bakal lanjutkan lagi main game Cucu Charles ya teman-teman. Tapi buat yang belum nonton ceritanya ya, biar kalian tahu ceritanya bagaimana guys. Buat yang belum nonton part 1, 2, 3, juga 4 ya, kayaknya sampai part 4, silakan pencet notifikasi yang muncul di pojok kanan atas layar kalian ya teman-teman. Buat yang belum nonton, silakan nonton terlebih dahulu guys, supaya tahu ceritanya ya. Dan seperti biasa, buat sebelum mulai ke gameplaynya, buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa pencet tombol like dan juga pencet tombol subscribe-nya. Dan kita langsung aja lanjutkan gameplay. Let's go Cucu. Alright, kemarin kalau nggak salah tuh Hero sudah dapat telur ke 2 atau ketiga ya, Hero juga lupa guys. Bentar, wait, apa ya pencet. Nah, kita juga sudah dapat 2 telur ya teman-teman. Sementara untuk mau battle bersama Charles, kita butuh 3 telur guys. Ini ada. Harta karun ya teman-teman. Aku lupa deh guys, bentar. Ini ya. Tapi guys. Wait. Loh. Kok menghilang? Oh, di sini ya. Nah, ini guys. Ini summon Charles with the egg and his resign terror. Nah, kalau kita mau ke sini teman-teman, kita harus butuh 3 telur ya teman-teman, dan kita bakal mengakhiri video atau series dari Cucu Charles ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku belum ini sih guys, aku belum nyelesain misi-misi dari NPC-NPC yang lain teman-teman, dan juga mapku si jak keretaku belum terupgrade dengan benar guys. Lihat guys, kasihan sekali ya, belum terupgrade dengan benar. Tapi ya mendingan kita sambil jalan aja guys ya, mendingan kita ke NPC dulu deh guys. Di sini mungkin ya, mulai dari sini. Nanti kita turun ke sini ya. Alright. Oke. Ini apa nih? Pickle the mission. Lo. Kok ke sini sih kocak? Lo he. Mundur, Wir. Salah jalur, Wir. Mundur, kita ke sini dong. Harusnya ke sini ya. Boleh sih ke situ. Alright. Mundur dulu, Wir. Oke, mundur, Wir. Sambil kita mencari-cari ini ya, teman-teman ya. Scrap ya. Oh, kita harus upgrade sih, guys. Jujur ya, kita harus upgrade si si Jawir makin kenceng, guys. Si Jawir ini nama keretanya ya, BTW ya, kalau kalian nggak tahu ya. Terus upgrade si Jawir sampai bisa melawan si Charles guys ya, dengan PD ya teman-teman ya. Kalau untuk saat ini sih Hero sih masih belum sangat-sangat amat PD guys ya. Apakah ada Charles di sini? Ada suara beginian sih, biasanya ada si Charles guys. Biasanya ya. Serem sekali teman-teman. BTW kita juga belum bertemu dengan anaknya Pak Eugene ya guys ya. Sedangkan Pak Yujinya sendiri sudah almarhum guys. Kesian Pak Yujin. Alright, kita pindah jalur dulu teman-teman. Kita pindah ke kanan ya guys ya. Oke, ini adalah jalur baru guys ya buat kita ya. Ini adalah jalur baru guys teman-teman buat kita, karena kita belum pernah lewat ke sini ya teman-teman. Kanan, let's go. Ih, kenceng banget guys. Menurut kalian, ada scrap, ada kotak harta penuh dengan scrap. Alright, jangan lupa ya, harta itu penting guys. Harta scrap, ada rumah di sini nih.
kita belum pernah kesini gak sih guys? Ya gak sih? Kayaknya kita mulai tuh awal ya kalau nggak salah guys ya. Awal tuh kayaknya sih nggak di sini ya. Aku juga lupa guys. Mungkin mungkin nggak di sini ya teman-teman. Soalnya ini NPC-nya masih belum ini nih, belum selesai semua nih NPC yang ada di sini guys. Kita juga belum dapet ini ya. Lockpick ya teman-teman. Itu juga penting sih guys. Seharusnya kita harus dapetin lockpick terlebih dahulu guys. Soalnya tuh kadang-kadang ada rumah yang terkunci teman-teman. Nah, kita butuh lockpick untuk membuka pintu rumah itu ya teman-teman. Tapi ini kenapa ada lampu ya di sini ya? Lihat. Lampu. Rip Warren dead by Charles. Hah? Emang Warren? Guys, keluarga Warren konspirasi sih guys kata Hiruma. Perasaan ya, keluarga Warren ini melindungin si telur si Charles ya, teman-teman. Kenapa ini Rip Warren dead dibunuh sama si Charles, guys? Katanya gitu, guys. Perasaan si Charles keluarga Warren ini dah menjaga telur-telur si Charles guys ya. Kenapa ada kuburannya? Aduh, ini banyak banget coy, box-box beginian guys, sumpah. Lockpick kita belum ketemu coba guys. Bayangkan. Kenapa itu ada kuburan si Warren tuh ya, teman-teman. Buat kalian yang nggak nonton ya, belum nonton ya. Jadi kan kalian nggak tahu ceritanya nih ya kan. Tonton dulu deh, balik dulu ke part 1 ya teman-teman. Part habis itu lanjut lagi part 2, part 3 dan juga seterusnya ya. Itu baru mantap guys. Alright, tar nih keretaku di mana nih? Alright, karena kita nggak ada yang bisa di-looting di rumah ini ya teman-teman. Jadi kita maju saja sambil melihat apakah ada item ataukah scrap ya. Kita sih butuh lockpick sih guys. Itu sih. Wah, itu si Charles guys. Wah, ada Charles guys. Sumpah depan sana ada Charles guys. Mana dia? Ada si Charles coy. Sumpah guys, gak bohong guys. Bentar. Nih NPC-nya di mana? Di sini. Bener. Si Charles barusan lewat depan situ guys. Untung kita berhenti sejenak tadi ya. Soalnya I'm not ready yet sih jujur aja guys. Kita sudah dapat senjata juga ya. Kita punya 3 senjata untuk sekarang ya teman-teman. Kita punya apa ya bilangnya, bomber gak atau apa ya, ada Gatling gun, bomber juga, ada anak panah ya, panah besi lah pokoknya. Rumahnya gede sekali. Oh my god. Halo bapak, bisa minta scrapnya pak untuk pembantaian si Charles pak? Aren't you the new guy who's come here to work for us? Oh, kamu orang baru ya yang kerja di sini ya, untuk kita, kerja untuk kita ya. You must ya, be. Betul. There's something at the top of these towers that I need. Bukan don't pak. Don't worry, I won't make you work for free. Bukan pak, saya bukan pekerja bapak pak. I'm a nice enough guy to pay you. Tuh. Ada suara si Charles btw ya, cucu. You see, Mr. Warren told anyone from the mainland about his mining operation here. You see, Mr. Warren never told anyone. Kamu tahu kan, Pak Warren belum pernah mengasih tahu apa aja yang ada di pulau ini, guys, tentang mining operation here. He never even reported the cave-in. Dia bahkan nggak kasih tahu tentang gua ya. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious. And I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. Yeah, benar. Top it all off. None of us miners ever received copies of our paperwork. Tuh, dia nggak dibayar sesuai as much as ininya ya, my gajinya ya. I'm gonna sue the pants off of Warren once I escape this island, and I need those files to prove that he breached our contract. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this. But I doubt it would make kayaknya sense dia salah paham deh tentang Hiro ya. Problem is, he erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. As a reward, you can have one of my useless pieces of scrap. Aduh, scrap lagi. I bet you'd love to have it. Kita bakal dikasih scrap guys, cuman aku butuh ini sih, lockpick sih. Bapak Roni. Kita harus ngapain nih ke Bapak Roni nih? Climb the tall abandoned tower finder. Wah, ada si Charles tuh guys. Ada si Charles tuh, lihat-lihat tuh.
Ada suara cucut, cucut. Charles gak sih itu? Permisi. Ada gear guys. Oh, ada si Charles itu guys, fix. Suaranya kalau udah begini-begini ini ada si Charles. Itu tanda-tanda kemunculan kereta laba-laba Charles yang mengerikan. Dan kemana ya BTW ya? Hop, di sini nih tuh. Lihat guys. Oh. Paroni. Ya elah, Paroni kabur guys. Lihat guys, Paroni saking takut-takutannya kabur-kaburan guys. Ya kan aku udah kasih tahu kalian nih teman-teman ya. Si Charles akan datang teman-teman. Bodo amat sama si Charles. Lah bodo amat. Bodo amat guys, kita cuekin aja guys. Kita dapat ini guys, dapat tinta. Kita dapat tinta cuy. Lumayan ya. Alright. Pak Roni mana Pak Roni? Oh itu tuh, bukan. Kira si Charles. Pak Roni muncul lagi tuh guys, Pak Roni. Bisa aja kamu Pak Roni, aduh tuh. Oh jangan-jangan di sini lagi dia guys. Oh. Mana si Charles? Mana si Charles? Mana dia teman-teman? BTW kita harus kemana sih guys? Sini kan, climb the tall abandoned tower, find. Kita harus manjat ke sini gak sih guys? Cara manjat ke situ gimana? Kita harus manjat ke sana lah guys, tuh ke depan situ tuh teman-teman. Cuman caranya bagaimana? Hop. Ini udah bener harusnya ke sini guys. Cuman gak bisa ditutup tuh teman-teman. Sini sih. I know. Alright, I know. Gini aja gak bisa Pak Roni, Pak Roni. Namanya Pak Roni ya kalau gak salah ya guys ya. Kunci lagi, banyak pintu terkunci guys. Sayang banget. Kita udah sampai towernya nih guys ya. Tower yang ditinggalkan teman-teman. Oh belum. Terus kesono kah? Nyampe kah? Hah? Ini nyampe coy. Tuh masih ada suara si Charles tuh di daerah situ tuh. Si Charles lagi memutar-mutar ya. Serius nih nyampe nih, kita coba ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Wuhuu, nyampe ternyata guys. We did it tuh. Si Charles di situ tuh guys. Burung-burung pada keluar ya teman-teman karena ketakutan ya dengan si Charles guys. Kereta laba-laba mengerikan. Setting the foundation for his operation has been considerably more complicated than I expected. Not only by cost, but the logistics of the construction and delivery of supplies to the primary mine site. We'll need to strike gold fast if we want any chance avoiding bankrupt. So, pokoknya intinya dia mau bankrupt guys. Harus di inilah. Ada di tempat yang tadi nih guys. Harusnya berarti keluar ke sini dong. Right? Kok? Okay. What we got? Apa yang kita dapetin? Tuh dikunci lagi cuy. Untung gak dikunci ya. Ini dia Pak Roni Pak Roni ini minta lamaran pekerjaannya guys, lamaran suratnya lah pokoknya. Dia bilang dia gak digaji sepenuhnya guys, gak kayak di kertasnya lah hitungannya ya teman-teman. Hitungannya tuh dia begitu. So kita kasih surat ini ke Pak Roni. Oh mati dong Airo, hampir saja meninggal ya. Jago sekali Airo. You nih, look Pak. Like a monkey climbing those. Wah, kamu kurang ajar ya, Pak. Kata dia, guys, kamu terlihat seperti monyet saat memanjat tower itu katanya. Kamu Pak yang monyet. I sure am glad I found these files. Aku senang kamu menemukan file ini. Here's katanya. That scrap you. Don't spend it. Right. Alright, kita udah dapat, guys, scrapnya ya, dan kita sudah membantu Bapak Roni ya. Untuk mengambil filenya teman-teman. Kurang ajar guys, dibantu malah dibilang monyet ya kan. Lah. Anyway, where's my way itu di sana guys, Sana. Di sini. Aduh, apa sih susah amat tuh. Ini guys ya, jauh juga ya kereta Hero ya, si Jawir ya. Namanya kereta Jawir ya, teman-teman. Buat yang enggak tahu ya.
Let's go, Wir. Upgrade kah, guys? Ada 43 nih. Damage boleh sih, damage. Armor. Aduh, ada si Charles, guys. Si Charles tuh kulihat-lihat tuh, guys. Si Charles semakin sering muter-muter ya, teman-teman. Kita ambil yang ini, guys. Kita ambil lurus ya. Kita ambil lurus, guys. Lurus sini ya, teman-teman. Shred, lurus ke sini. Nah, ini. Banyak NPC-NPC di situ, guys. So. Jangan sampai bertemu dengan Charles dulu dong. Please dong. Aku belum siap untuk perang nih, bos. Oh, ini ada rumah apa nih? Oh, ini. Lah, ini tempat Pak Eugene, guys. Ini mah tempat Pak Eugene, coy. Iya, guys. Ini waktu pertama. Oh, iya. Jadi pertama kali tuh kita di sini, teman-teman. Habis itu kita pilih yang kiri. Iya. Aku ingat, guys. Iya, ini tempat kita bertemu dengan Pak Eugene. Oh my god, apakah mayat Pak Eugene sudah kukubur ya? Pak Eugene harusnya meninggal tidak jauh dari rel ini, teman-teman. Depan sini, guys. Dia sudah menyerang ya. Yang menyerang adalah si Charles, guys. Untung kereta Jawir nggak ada bensinnya ya. Nggak pakai batu bara. Ini kayaknya nggak pakai batu bara deh. Harusnya sih Pak Eugene meninggal di sini deh, guys. Mayatnya mungkin sudah di... makan ya, masih Charles, teman-teman. Banyak juga NPC yang belum diselesain ya, BTW ya. Kita cek ya, teman-teman. Ini sudah aku looting di daerah sini. Pokoknya sudah aku looting semua, guys. Kita bakal pindah jalur ke kanan ya, teman-teman. Karena waktu awal-awal Hiro tuh pilih jalur kiri, teman-teman. Alright. Salah tuh Hiro. Harusnya itu Hiro ke kanan, guys. Nah, ini nih. Kocak. Ya. Ini salah nih, guys. Awal-awal tuh Hiro pilih kiri, teman-teman ya. Harusnya pilih ke kanan, guys. Banyak NPC-NPC ya, teman-teman. Dan kita juga bakal dapat scrap. Nah, ini nih. Kita punya bomb ya, alias panah besi. Ada juga granat launcher mungkin ya, seperti itulah ya, atau bazooka ya, teman-teman. Kita punya bazooka. Mungkin bakal ada senjata lain, guys. Tinggal 2 senjata lagi tuh, tersisa tuh. Bakal ada 5 senjata, 6 berarti ya, teman-teman. Bar, oke, di situ ada perumahan nih, guys. Ada perumahan, guys. Nah, ini NPC. Ibu! Nah, ini ibu bukannya udah ya? Ibu-ibu ini udah enggak sih, guys? Eugene told us we'd have a newcomer soon. Belum ya, aku lupa deh. Pak Eugene sudah menceritakan tentang kamu yang sebagai newcomer soon you tuh. Pokoknya itulah. Sebagai penerus Eugene lah, guys ya. I suppose that will be you. Kayaknya aku rasa sepertinya itu kamu. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Dia kasih gratis kah? Gratis nggak? Atau pakai misi nih? And dikasih, although the balcony guys. Is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. Katanya ada, pokoknya ada scrap ya di rumahnya, teman-teman. Ini kasih kuncinya gratis, teman-teman. And the balcony, di balkoni right behind me. Just mark. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything. Terima kasih, Ibu. Ibu siapa nih namanya ya? Ibu, kamu berjasa sekali, Bu. Sumpah, Bu. Orang-orang pada kasihnya pamri sekali, Bu. Harus inilah, harus itulah. Ibu yang paling ini nih, berjasa nih menurut aku ya. Soalnya Ibu tanpa syarat apapun, Bu. Nah, ini dia nih, guys, the balcony. Banyak sekali scrap ya, teman-teman. Alright. We have been waiting as patiently as we can, katanya. Kita sudah menunggu ya. Sesabar mungkin ya. But the past few days have been chaotic. Chaos gitu kah? Say to the least, Charles has been more aggressive, katanya. Charles lebih agresif terakhir ini, katanya. To the point where I'm starting to fear how many of us will be left by the time help arrive. Good speed, Eugene, we're counting on you too. Dia, jadi cerita surat ini tuh, aduh, ada suara Charles tuh, guys. Surat ini tuh isinya orang-orang di sini tuh udah pada ketakutan ya kan, udah lama mereka menunggu kita, kehadiran kita ya. Ada suara Charles, guys. Depan sih ada Charles sih, fix ya. Dan si Charles akhir-akhir ini kata mereka sih
sudah mulai ini ya. Wah, ada si Charles, guys. Wah, kabur gak sih kata Hiro mah? Wah, dia kesini sih, guys. Alright. Wah, dia kesini sih, guys. Tuh. Lihat. Lihat, teman-teman. Dia masuk ke dalam hutan sono, guys. Kabur. Kabur gak sih? Suaranya semakin serem gini, pertanda tuh, guys. Bentar. Gak, jalan. Lanjut dikit aja, teman-teman, ya. Males, guys. Oh, ibu! Bu, jangan lari duluan, bu! Aku yang lari duluan, bu! Oh my god! Wait! Charles! Tidak! Aduh, si Charles lagi-lagi, guys. Memakan 3 scrap hero, tidak. Ibunya langsung lari-lari mulu, guys. Aduh, tidak. Pusing sekali, guys. 3 scrap itu juga berharga ya, teman-teman. Nah, bu, saya pamit dulu, bu. Saya mau lanjut lagi, bu. Kita kesini ya, teman-teman, 3 ini ya. Langsung berbarengan aja, guys. Yang merah ini harusnya senjata ya, teman-teman. Yang merah itu memang senjata, guys. Alright. Tar. Oh ya, bener guys. Oke. Ada lampu-lampu gini nih, biasanya ada scrap banyak, teman-teman, biasanya ya. Biasanya nih, itu udah berpengalaman, guys, masalah tentang scrap ini, coy. Apakah ada orang di sini? Hello. Ini enggak ada orang, guys. Hujannya petir ya, teman-teman. Serem, hujannya serem. Untung kita nggak disambar petir, guys, ya. Soalnya kita kan di tanah lapang, guys. Scrap. Ada scrap di gerbong-gerbong kereta ini, cuy. Apakah ini kereta Charles dulu, guys? BTW, kenapa bisa ada si Charles ya, anyway, ya? Itu masih misterius sih, guys, misterius. Wait. Lumayan. Apakah ada orang? Bapak? Pak Gundul? Look, selamat malam. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Ya benar. Kata dia, pokoknya intinya di sini ada monster ya. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Kita dapat lock pick, let's go. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect, and I might just give you some scrap. Thank you, Bapak. Aduh, harusnya kita lewat sini dulu, guys. Kemarin episode part pertama ya. Sayang banget, coy, dapat lock picknya di sini, coba, guys. Ke rumah ini dulu dah, ke rumah yang depan ini dulu deh. Alright, kita dapat lockpick akhirnya, teman-teman, ya. Meow. Itu suara-suara hewan itu masih terdengar nyata ya. Tekanan dikit, teman-teman, di sini ada rumah warga ya, warlock. Gimana tuh? Alright, dikit lagi, teman-teman. Mudah-mudahan kita nggak bertemu Charles ya, karena di sini lumayan jauh nih, guys, penyihir. Ada ibu penyihir kah? What? Well, hello darling. Halo sayang, katanya. I'm making a fresh stew. Aku with ingredients for my very own swamp, but I don't have any meat at the moment. Katanya aku membuat sup-supan yang segar, katanya, with the ingredient from my very own swamp, dengan bahan-bahan yang ada di swamp tuh, rawaku, but I don't have any meat at the moment. Tapi aku nggak punya daging. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Kita disuruh cari ini, guys, karkas. Although you'll need to be wary of Barry, the swamp monster. Di rawanya ada monster. Splashing around. And don't move if he gets close to you.
As long as you stand still. Hey. Tuh, ada-ada baik dah. Ibu-ibu, mak lampir. Buset, jauh pisan. Ada rawa, guys. Oh my god. Kemarin ada hantu di game ini, coy. Random sekali, cuy, game ini, cuy. Sekarang ada monster. Enggak sih, monster masih ada sini ya. Testy yummy recipe. Stew recipe. Adalah yang pertama adalah ini adalah bahan-bahan untuk membuat sup ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah air rawa. What? Emang gak ada air bersih, Bu? Mendingan pakai air hujan daripada air rawa, Bu. Yang kedua adalah garam, yang ketiga adalah clover, yang keempat adalah, guys, ini ibu-ibu ini bener-bener ini sih witch sih, teman-teman ya. Atau ini apa namanya, guys, penyihir sih, guys. Katanya yang keempat adalah dirt atau kotor lah itu ya. Yang kelima adalah garam lagi. Wah, ibu ini suka garam dah. Yang keempat ke yang keberapa nih? Ya, kesekian adalah daging. Daging apapun, manusia juga termasuk katanya. Enggak, Bu, kayaknya saya pulang aja deh, Bu, daripada saya mencari ini, Bu, daging ya. Mendingan saya pulang deh, Bu. Guys, ini like seriously? What? Ada buayanya, Bro. What the hell? Wah, jauh pisan, cuy, itu. Kaget itu sumpah ya. Itu ada buayanya, guys. Kita maju dulu lah. Jangan ke situ dulu, guys. Scammer, guys. Ibu-ibu itu coy mau membunuh kita dah kayaknya dah. Kita kesini aja, guys. Kesini aja mending ya. Yang pasti-pasti aja ibu penyihir itu kayaknya mau masak daging kita deh, guys. Fix ya, itu kita jadi tumbal deh, teman-teman. Sama buaya-buaya di situ, guys ya. Halo, ibu. The monster hunter has arrived, I see. Pemburu monsternya udah tiba nih sepertinya katanya. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle. However, dispersed around the island are three aids. Locked in our theory, unfortunately, the mining cut. There's an egg in the mine just down the road. Here's the key to the mine. Waduh, kita dikasih ini, guys, map untuk ke telur ketiga kah? Iya nggak sih? Map hiding ini. Ah iya, guys, kita dikasih telur ketiga, teman-teman. Oh, nggak bisa dibuka ternyata, teman-teman. Hah? Iya nggak sih? Lah, pakai ini lockpick itu. Oh, nggak bisa, guys. Kalau pintu-pintu gini nggak bisa lockpick, teman-teman. Ntar ya, ibu-ibu gitu. Aduh, ibu-ibu yang ini gimana nih, coy? Jauh lagi, guys. Pakai tas senjata dulu dah, senjata aja lah ya. Ya ada scrap itu nih. Scrap, scrap, scrap. Penting nih scrap. Udah berapa scrap sih kita udah punya? 21 scrap. Kita upgrade armor lah. Tuh, nggak bisa, coy. 24 nih. Itu sih, guys, sebenarnya teman-teman. Ya udahlah, gak apa-apa lah, kita gas aja, guys, si ibu penyihir itu, guys. Atau kita beneran jadi tumbal atau enggak ya. Jujur aja sih agak serem sih, guys. Itu gimana ininya, coy? Caranya gini, guys. Cara melewatin buaya-buaya di sana, guys. Di rawa itu, teman-teman. Coba gimana cara melewatinya? Waduh, tiba-tiba ada rawa di sampai-sampai sini nih. Apakah kita harus berhenti habis lompat atau gimana? Boleh nggak, Bu, ngobrol lagi, Bu? Saya kurang paham nih, Bu. Gimana, guys? Gimana, guys? Jauh, coy, itu, coy. Nggak ada kapal lagi, guys. Ha! Sabar ya, kita coba telaahi bener dulu ya, teman-teman. Dia jalan tuh, guys. Diam. Kalau dia jalan, kita diam ya, teman-teman. Buset, lambat banget berenangnya, coy. Sabar, tahan. Yang jauh dong berenangnya, nah, itu dong, sono. Ah, gini, guys. Easy ini mah.
tadi mah Hiro nggak tahu aja guys. Ini buaya nih. Kenapa ada buaya-buaya di sini? Kenapa nggak langsung dimakan ya? Mana ada guys buaya nunggu kita berenang coy. Ya memang sih dia bakal ini bakal lebih tertarik lagi guys sama. Wih ada ikan. Wah ini makanan buaya guys. Kita yang dimakan buaya ini mah fix guys ya. Fix ini kata Hiro mah. Kayaknya penyihir itu teman-teman itu bakal menumbalkan kita sebenarnya guys ya. Jadi scrap-scrap itu hanyalah tipuan dan omong kosong belaka guys. Deket sekali buayanya guys, lihat. Bara. Aduh semakin dekat. Lihat. Aduh lewat depan muka. Lewat depan muka gak tuh? Tunggu jauh. Gas. 2, 3. Hop. 3 kali kalau dia jauh 3 kali guys. Bisa guys. Sabar. 1, 2. Eik. Berenang bersama buaya cek. Hop. Sabar guys. Buaya lebih cepat guys. Kalau mau berenang sama kita lebih cepat buaya guys. Ih, depan muka. Hop. Wah, kampret. Gak bisa berenang ke sini, coy. Kita harus putar ke sana nih. Gak bisa. Kita gak bisa, guys. Sabar. Lari. Wah, emang sumpah ya. Nenek sihir, kamu sih kayaknya gak niat bikin sup buat aku. Kan kamu menumbalkan aku untuk memakan diriku dan juga buaya. What a delicacy you found. Bagaimana kamu bisa menemukannya katanya? Lah, kamu. Here are those scraps, I have a safe night. Dahlah, baik. Goodbye. Tadi kasih scrap guys, lumayan lah teman-teman. Penting soalnya guys, scrap guys. Kita butuh coy. Level kereta kita masih jelek guys. Ternyata gitu ya teman-teman. Kita harus sabar menunggu buayanya menjauh berenang dari kita teman-teman ya. Emang penyihir. Random sekali guys game ini guys. Tapi bagus sih guys game ini teman-teman ya. Alright, saatnya kita pergi ke senjata selanjutnya. Let's go. Cucut. Kita belum cucut nih guys. Alright. Halo ibu, bapak. Woi, lagi santai kawan. Rumahnya terbakar lagi santai kawan. Mantep pak, begitu pak. Yang penting santai dulu nggak sih? Santai dulu nggak sih? Woi, lagi santai kawan. Tata kita sambil cari scrap ya teman-teman. Sabar ya guys ya. Woi. Aduh, meninggal guys ternyata guys. Ternyata meninggal coy. Apa nih? Pak gitu doang kah? Woi, lagi santai nih kawan. Bapak. Udah, Pak. Here, take old bug spray. Pak. Cause of this chaos. Tolong, Pak. Pikirannya diperluas lagi, Pak. Itu kan ada air di atas ya, ada tangki air di atas, Pak. I don't want to see it anywhere near here again. Kita dikasih enggak sih, guys? Oke, that's it, guys. Kita dikasih senjata, coy. What the hell? Terlalu santai bapak-bapak ini guys. Padahal dia juga punya tangki air di atas ini ya teman-teman. Aku aja langsung kepikiran ya. Bapak-bapak itu emang santai guys. Santuy. Uy, santuy. Alright. Let's go, we're back to the train. Our train. Which means Jawir. Where's Jawir? Alright, here. Bentar, harusnya kita punya senjata. Bentar guys, kok harusnya ada 5 nih senjata guys. Iya gak sih? Ini aja guys. Bisa nih guys, kayaknya kita lawan si Jawir nih. Kayaknya nih teman-teman. Bentar. Ada 65 scrap. Yang jelas armor, naikin. Armor. Speed, naikin. Mentok mamam tuh speed ya. Tinggal 1-2 lagi nih guys ya. Alright, kita butuh
2 level lagi guys buat mentokin kereta kita si Jawir. Wih, ini apa nih? Ini senjata baru nih teman-teman. Flamethrower, lucu Charles. Lihat guys, bayangkan semengerikan apa coy. Coba kita damage ya, rating damage teman-teman. Emang kayaknya senjatanya 4 doang deh, 1, 2, 3, 4 ya. Kayaknya nih guys. Gak tahu lagi sih apa ada satu lagi guys ya. Damage-nya 1. Damage-nya kecil, tapi kecepatan menembaknya kencang ya. Yang paling gede sih damage-nya ini sih, gak ngotak sih guys, the boomer.